Status Quo Fans, balik bareng gue Ruki Padilla. Dan sekarang kita kembali ada di segmen Next In Line. Sebelum kita mengupas tuntas pemain muda yang satu ini, jangan lupa nih guys untuk follow brand gue di Instagram, yaitu No Limits. Di sana kalian bisa mendapatkan t-shirt ini nih, hashtag t-shirt, dimana tulisannya hashtag for the Indonesian basketball culture. Jadi pastikan kalian semua udah follow Instagramnya @nolimits_id. Pemain yang hari ini atau malam ini gue pengen kupas, wah ini kayak udah saatnya, dan juga ada beberapa orang yang request. Pemain ini sedikit under the radar menurut gue, yaitu Refka Jalu Pangestu. Nah, gue yakin banyak dari subscribers gue udah tahu Jalu ini siapa. Tapi bagi yang belum tahu, Jalu sedikit backgroundnya, dia bermain di PPOP DKI Jakarta. Lalu tingginya sih sebenarnya nggak terlalu tinggi ya, mungkin 184-185. Tapi dia, he plays big man, dia mainnya power forward biasanya. Dan juga dia terakhir sempat membela tim nasional Indonesia juga yang junior dua kali kalau nggak salah, dan juga tim DKI Jakarta untuk kejurnas. Oke, Jalu ini pemain yang akan dicintai oleh seluruh pelatih. Kenapa gue bilang gitu? Pertama-tama kelebihannya dia adalah menurut gue fisiknya bagus banget sih. Ini orang nggak pernah kehabisan energi sama sekali. Bola kemana pun dikejar. Jadi kadang-kadang gue pengen menunjukkan dia Dennis Rodman-nya Indonesia ataupun Mr. Energizer Bunny. Karena kalau kalian nonton dia, pasti kalian juga yang nonton capek. Karena ngeliatin, wah gila nih orang kejar bola kesana kesini tapi nggak pernah capek sama sekali. Jadi itu adalah salah satu kelebihannya Jalu, dan dia juga gak butuh bola. Dia gak perlu mengolah bola, dia biasanya pinter cara baca kapan harus cutting, juga kapan harus mengejar bola, offensive rebound. Dari situ dia bisa mendapatkan offense sendiri, dan juga masang picknya bagus juga karena kalau gue lihat dia di lapangan. Dan juga yang pasti dia sekarang udah mulai belajar untuk nge-shoot bola secara konsisten. Dan gue gak boleh lupa juga footworknya dia, wah harus diacungi jempol juga beberapa kali. Footworknya dia menipu defender-defender saat gue mau nonton. Jadi Jalu ini memang salah satu pemain terbaik juga di class of 2020 seperti kalian ketahui. Tapi memang gue bilang dia under the radar karena dia satu tim dengan Hendrik dan juga Derek. Jadi orang-orang kadang-kadang suka melupakan bahwa ada sosok Jalu yang juga menurut gue, wah ini boleh dibilang superstar di high school juga sih. Karena poinnya biasanya di angka 18-20 dan reboundnya kalau nggak salah di final kejurnas tuh 22 rebound. Jadi dia sangat dominan walaupun memang tingginya nggak terlalu tinggi. Jadi Jalu ini sebentar lagi, dia udah kelas 3, jadi sebentar lagi akan lulus. Feeling gue mungkin dia akan kuliahnya di Jakarta, mungkin Perbanas atau UEU, gue nggak tahu. Aduh, tapi kalau dia bisa UPH juga, wah ntar jadi kejutan. Tetapi kita masih menunggu banyak sekali pemain-pemain yang tahun 2020 ini menentukan pilihannya mereka. Tapi kok feeling gue kayak Jalu nih kayak arah-arahnya ke Perbanas nih kayaknya. Tapi yang pasti untuk main di level berikutnya, gue waktu itu udah sempat ngobrol sama Jalu juga. Anaknya sangat humble banget, sangat low profile. Dia orangnya juga mendengarkan sekali masukan-masukan orang. Jadi ini bener, wah a coach's dream. Impian, pemain impian. Pemain impiannya pelatih-pelatih lah menurut gue. Jadi waktu itu gue sempat bilang sama Jalu, Jalu kalau bisa nanti di kampus pun udah biasain main posisi 3, gue bilang gitu. Jadi mainnya agak di wing, karena dia tuh emang mimpinya pengen main profesional, sebenarnya pengen main di IBL. Jadi kalau dia udah main di IBL itu, kalau dia nanti tingginya nggak bertambah, misalnya nggak jadi 188 atau 190, akan sulit untuk dia bersaing di posisi power forward. Jadi dia sekarang ini kayak udah mulai coba ngasah skills dribbling, shooting, passing, agar dia bisa bermain di wing. Jadi gue harapkan nanti di level kuliahan, gue pengen lihat si Jalu bermain sebagai wing player. So I'm really excited. Ini salah satu bibit yang bagus juga di Indonesia, dan sangat susah kadang-kadang nyari pemain yang benar-benar fisiknya bagus banget dan tidak pernah kehabisan stamina. So inilah kalau gue boleh bilang Dennis Rodman-nya Indonesia saat ini. So hopefully Jalu sehat-sehat aja dan juga bisa meneruskan karirnya dan juga sekolahnya, kuliahnya dengan lancar. Hopefully we gonna see him one day in a professional league, and juga kalau bisa di national team. So thank you banget yang udah nonton videonya hari ini. Mungkin nanti 2 hari lagi akan ada episode baru untuk Next In Line. Nanti gue belum mau kasih bocoran siapa kira-kira, tapi yang pasti thank you banget yang udah nonton hari ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.